Tugen Enjen, saya Fabiano Beltram, pemain naturalisasi asal Brazil. Saya senang sekali tinggal di kota Solo. Saya beta, saya dan keluarga. Karena ada banyak tempat asik, biar kita liburan dan cari kesenangan. Biasanya sih, saya sama keluarga kalau sedang longgar, suka jalan-jalan ke tempat wisata di Solo. Kadang menghabiskan waktu di Taman Balikambang, tapi lebih sering saya jalan-jalan ke Pasar Rewindu. Soalnya saya penyuka barang-barang unik. Di sana kan pusatnya barang antik buat koleksi, pajangan atau oleh-oleh. Pokoknya dijamin bikin enggak cukup sekali explore ke Pasar Rewindu. Halo semuanya, saya Ferdinand Sinaga. Saya sekarang berada di Kota Solo. Nah, saya ada di Kota Solo ini karena bermain untuk Persis Solo. Saya ini senang berwisata kuliner. Nah, salah satu tempat yang sekarang saya tuju ini di Yurebi. Yurebi ini katanya menyediakan sate kere. Sate kere itu ada sate gembus dari tempe. Selain itu juga ada dari jeroan-jeroan sapi. Di sini harganya murah, terjangkau juga buat teman-teman semuanya. Jadi yang pada suka kuliner-kuliner di Kota Solo, yuk cobain di sini, kita rasakan, kita nikmati kenikmatan sate kere. Buat teman-teman yang di sana, silahkan datang ke Kota Solo, nikmati, rasakan, dan enjoy di Kota Solo. Halo, saya Beto Gonçalves, pemain naturalisasi. Saya di Indonesia sudah 15 tahun, tapi saya sangat suka memang kota ini. Kota ini memang sangat indah, sangat bersih, banyak tempat wisata, dan masyarakat juga sangat baik dengan saya. Saya sangat menikmati di kota ini dan keluarga saya. Pokoknya selalu kalau istri saya kesini sama saya, kita banyak tempat untuk kita liburan. Saya dan keluarga saya sangat suka kota ini. Gibran TV.